Yuk, satu, dua, tiga. Salam sehat, kaya luar biasa. Kita kegiatannya memasuki wilayah apa namanya, hutan terbuka. Apabila ada binatang seperti ular dan sebagainya, ya laksanakan kegiatan pengamanan secara mandiri. Jangan sok paling berani, sok paling bisa, ya kan? Lebih baik dihindari. Itu saja penyampaian dari saya, Pak Kadis. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Pagi hari ini tanggal 7 bertepat di Samangan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Buleleng. Acara ini dipromosikan oleh Buleleng dalam rangka penanaman pohon di hutan LPHD yang berada di Desa Amangan. Hari ini juga dihadiri dan sangat semangat Pak Kadis Kehutanan Kabupaten Buleleng. Banyak hidup merah kan secara serempak di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Morotai sampai Pulau Rote, dengan harapan dengan kita melaksanakan secara serempak, minimal kita sudah bisa menyumbang udara untuk mengurangi. Kodim yang ada di Kabupaten Buleleng dan juga didukung oleh Pak Kades dan juga perbekal dan camat yang ada di wilayah Kecamatan Sukosade, khususnya hari ini kegiatan berada di Desa Amangan, Kecamatan Sukosade, Kabupaten Buleleng. Para sahabat dimanapun Anda berada, tentu kegiatan-kegiatan ini penting kita lakukan sebagai kepedulian kita, dan juga itu merupakan nanti berdampak positif bagi kita karena hutan itu harus dijaga, para sahabat. Nah, hari ini saya bersama Pak Kadis, Pak Kodim, tentu tidak harus saat ini saja ya Pak kita lakukan. Nah, kita juga menanam pohon kelapa di pinggir hutan LPHD Desa Amangan. Kenapa? Karena fungsi daripada kelapa ini sangat luar biasa. Semua bisa kita pakai, para sahabat gunakan. Nah, tentu di atas sana juga nanti kita akan tanam beberapa pohon yang memiliki umur yang panjang, dan ke depan kami bersama perbekal dan tentu mengharapkan dukungan dari Pak Kodim dan juga Pak Kades dan juga semua elemen yang ada di Kecamatan Sukosade pada khususnya dan Buleleng pada umumnya, bagaimana memanfaatkan hutan dengan baik dan tidak merubah fungsi hutan itu sendiri. Maka tentu harus ada inisiatif dari LPHD dan juga peran pemerintah terdekat untuk bagaimana memanfaatkan lahan yang sangat luar biasa. Indonesia adalah negara yang luar biasa, subur dari Sabang sampai Merauke. Tapi sesubur-suburnya lahan, kalau tidak dikelola, kita pun akan masih merasa bad. Oke, cukup begitu dulu. Simak video saya berikut ini. Next. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Hari ini saya Wayan Dinaik DSW yang berada di Desa Amangan, Kecamatan Sukosade, Kabupaten Buleleng, Bali, bercerita mengenai tanaman padi. Hari ini saya kedatangan tamu. Perkenalkan nama Pak. Bapak Marfi. Beliau ini berdua ditugaskan oleh Bapak kita dari Surabaya. Beliau masih aktif di Angkatan Udara. Mudah-mudahan nanti tanaman yang kita berikan dari Bali ini bisa tumbuh subur, sehingga apa yang harapan beliau bisa diisi dan juga tanaman bisa tumbuh subur.
sahabat dimanapun Anda berada, khususnya petani Paneli, dengan Paneli saya bertemu. Kita kenal dengan ada saudara atau bapak-bapak kita yang angkatan darat, angkatan laut, dan hari ini saya kedatangan dari angkatan udara. Semoga petani Paneli selalu mengudara. Salam sehat kaya luar biasa, saya SJC. Dan ini Dr. Surati, saya sengaja berkunjung ke kediaman Pak Wayan Winaya. Ini karena beliau sebagai penggagas atau praktisi Paneli di Singaraja. Ini adalah sebagai counterpart atau nanti sebagai partner dalam melaksanakan program Paneli yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut dalam ini Paneli CGM nanti. Beliau bisa membantu dalam memelihara, merawat, dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi, sehingga bisa program kita bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, belajar bersama ya Pak ya, karena yang pasti itu adalah kematian dan perubahan, sehingga belajar, latihan terus-menerus Pak ya. Baik. Oke, terima kasih. Dengan Paneli ini kita makin jaya, makin sukses. Bukan hanya jaya sukses, tapi semakin banyak Paneli ya Pak ya. Oke, terima kasih kunjungannya di Sekretariat Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali. Baik. Oke, sama-sama Pak.